soalnya. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Lagu untuk mengawali hari ini. Udah siang, oke siang. Kita semangat untuk RKJ ya, semua kasih guys, kalian nyapain hari ini. Ada kegiatan apa? Oh ya, ini udah mulai ada penonton ya guys. Aku udah mandi biar bisa langsung berangkat abis showroom. Sebenarnya kecepatan sih berangkatnya. Cuman karena sesuatu hal, jadi harus berangkat jam segini, gak segini aja sih nanti. Berapa jam berapa? Jam berapa? Hayo. Udah makan? Belum. Belum makan. Lupa dah. Lupa. Ntar paling habis ini. Makan dulu ya nanti. Kalau makan sih masih bisa nanti sih sebelum teater. Langsung sore. Soalnya gak ada sarapan-sarapan. Malah sakit perut kalau kadang kalau sarapan. Mau pendek gitu deh. Mau teateran. Kalian ngapain? Hari ini hari Jumat. Suara kecil ya kak? Aku harus bilang, woy 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 woy. Gede gak? Aku nonton baru pulang sekolah. Hah? Cepet banget sekolahnya. Ini mau ganti lagu dulu guys. Kerja nih loh, ya kerja ya. Hari ini padahal hari ini aku bolos kerja. Kok bolos kerja? Why? Can show you how to love yourself. Harus digetok dulu guys biar keluar guys. Lagi kelas di temen SR Aunel. Jangan lupa di mute. Nanti keganggu. Lagi di sekolah kak. Widih. Emang gak udah ini? Apa namanya? Istirahat apa? Bisa main HP.
Tapi dulu aku kalau sekolah istirahatnya kayak jam 9:30 gitu. Kalau kalian jam berapa istirahat sekolahnya? 9:30. Kalau hari Jumat jam 9 sih biasanya udah istirahat. Setengah jam doang sampai 9:30. Jam 9, oh. Rata-rata sama ya jam 9. Jam 9, oh dua kali ya istirahatnya. Berarti kamu sekolahnya full day gitu gak sih? Kok ngerasain apa namanya istirahat. Istirahat dua kali cuma SMP. Karena SMK-nya gak full day. Kalau SMP aku full day. Jadi dua kali istirahatnya. Udah lupa sekolah. Wah, emang terakhir kapan? Emang saya lulus tahun berapa? Kalau denger ini langsung kayak inget CMT. Maaf ya, sensinya harus digetok-getok dulu biar keluar. Aku belum lulus, emang umur berapa? Umurnya berapa emang? 2015 lulus, oh 2015 aku masih kelas 8 SMP. Semester 2. Eh enggak deng, kelas 9. 2012 akhir saya kelas 9 kan. Aku lulus SMP 2016. Aku baru 14 tahun. Seriously? Beneran? Ini mau kegiatan apa kuliah? Mau kegiatan? Tugasku belum selesai lagi. Semangat. Ih, suka banget kalau bisa pakai sunscreen tuh. Jadi kayak enak kulitnya. Aku seumuran sama Dudul Ola. Angkatan 2006 ya. Ya gak sih. Wait, dimana tempat ini? Ah, ini tote bag. Tote bag kecil. Wait guys, aku ganti lagu dulu. Sabar ya. Aku kuliah ke Onil. Semangatin aku, semangat. Masih kelas 9. Beneran gak sih ini yang komen masih kayak kelas 9? Masih 14 tahun. Nanti kan masih nanti yang aku semester 3. Wah, berarti semester 3 itu baru masuk 2020 ya. Kayak Lulu. Banget gitu. Aku paham. Mau ngambil makan sih, ambil makan gak ya?
Oh my god. Gak usah ngomong kalau gitu ya. Kayak pemandu pramuka. Kok pemandu pramuka? Kenapa emang? Aku 15 tahun SMA. Iya sih, biasanya 15 tahun di SMA emang. Kita makan bareng, wede. Udah mandi kak? Udah dong. Kan udah pakai ini nih, lembab, sunscreen, segala macam. Nak minugas temen SR. Kegiatan penyesalan dari Sukoharjo. Gimana Sukoharjo? Hai Sukoharjo. Bapak anak cerita bolehlah di waro saya. Ya hai. Jadi aku mau ngambil makan ya guys. Tunggu bentar, oke? Tunggu. Ya nggak jadi deh. Gak jadi guys. Nasinya belum mateng. Ntaran berarti. Kocak. Ntaran aja deh. Makan sama berasnya aja. Wadaw. Setelah itu aku cari lagu ya. Ngemil dulu aja, gak ada cemilan masalahnya. Iku kau bisa tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek. Buka lagu Tulus. Ini apa? Ini kan lagi disetel Tulusnya. Manusia, manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa. WK-WK menghadeh, iya menghadeh. Lagu Vera, oke, abis ini lagu Vera. Salam dari Binjai itu apa sih guys? Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Ini ada pohon pisang mbak. Emang kenapa kalau ada? Lagu Jin, Epi Pani. Boleh nanti ya. Terus abis ini Viera Duo. Saya lupa. Kan nggak bisa, oke. Udah pernah lihat series My Ambulance? Nggak pernah deh kan. Itu series mana? Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Oh, Thailand. Yang main siapa? Apakah aku tahu?
waktu kita. Lagu tanpa huruf R, Nel, tahu nggak? Tahu. Lagu sama suara kamu gedein lagunya. Ya, masa sih? Oh, dulu gak sekolah? Enggak, udah lulus 2 tahun lalu. Wih, Fana Merah Jambu. Wait. Hai, aku dari masa lalu. Apa tuh emang? Gak ada kelasnya, gak ada. Cuman ada tugas doang. Pushing. Kau udah di sini menemaniku di saat sungguh bahagia. Masa depannya kan sama kamu. Wede banget. Siapa yang nonton hari ini teater? Siapa yang nonton? Yang offline gitu ada nggak? Yang nonton offline? Udah mulai minggu ini kan? Atau ada yang nonton di online streaming? Nonton nggak? Nggak dulu, Wede. Bukan aku, fans far. Gak apa-apa. Kau pernah menjadi SS Kamera Today. Bila ku pendam rasa ini. Aneh banget ya rambutnya, maaf ya. Hai Disco Light, thank you Bang Jack. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku rasakan? Dengarlah kasih. Yuk mandi dulu yuk, udah mandi ya Allah. Udah mandi. Kenapa sih tidak percaya banget? Tumben esok pagi ya, tumben. Jarang-jarang. Antingnya mana, Nil? Ya jujur aku lagi gak ada anting gitu, jadi gak pakai anting. Karena bosan dengan anting yang sebelumnya gitu. Kayaknya pas dilihat terlalu bulat gitu loh, terlalu gimana gitu. Jadi lagi gak mau pakai anting dulu. Sampai nanti lagi nyari-nyari sih. Jadinya gak pakai anting. Namun apakah hari ini today mau nginep bersama Jam Cek. Mencari miliknya namalah. Anting apa yang muter-muter? Ontang anting, mantap. Ini siapa nih, Kak Pepen? Evan, terima kasih. Makasih ya. Oke. Abis ini tadi tuh aku mau nyetel Akad. Oh, gak bisa dibalik ini. Sabar. Kok kedengeran sih suara kucing?
hati kan. Karena saya hapus. Wait a minute. Mari kita setel akad. Oh my god. Kamu kapan akad, Mil? Besok? Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Aku jadi pilek ya? Tadi aku baru ngomongin apa? Iya kan besok Sabtu, pas banget ya sih Sabtu. Namun bila ini adalah yang Neil Italy beta is silent. Yelye wah. Yelye, I love you too. Keren. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap. Dan buatku kau deng. Thank you Disco Light-nya Kak Pluto. Saatnya telah tiba, ku ingin kau mencari. Aduh, aku lapar banget guys. Tapi belum jadi nasinya. Pem terik dan hujan berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkanku menjadi. You're so lovely, you know. Oh my god, I'm lovely, you're lovely, we are lovely. Love you. Kau ini cakep di sebelah Nanon, ya ampun. Emang si Nanon. Laper lari maraton dong kau ini. Hah? Maksudnya? Mil, kapan akad dibilangin besok? Besok, besok. Besok kok minggu ya enaknya. Mau akad kayak mau ini. Mau jalan doang. Emil cakep bismillah abangnya. Eh lupa gue cowok. Astagfirullah. Agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau. Jangan minggu Nil, ada Doraemon. Oh iya ya. Oke okay. Eh tapi gak apa-apa sih, siangkan aja kan Doraemonnya pagi kan. Kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, menjadi salah ding. Maaf Nil, aku gak mirip Nanon tapi aku serius. Kocak. Siang ada Sidul. Oh ya ampun, gila banget ya nonton Sidul. Aku dia suka banget nonton itu pas pulang sekolah sih. Tapi pas udah SMK kan suka ditayangin ulang gitu kan. Terus selalu ketawa. Lihat ya. Tara ta 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 tara. Tara ta 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 tara. Siapa tahu lagu ini. You're so cute, thank you. Arigato. Dalam guna rasa. Onil masih, Onil udah kuliah apa masih SMA? Udah masih SMP kak? Iya masih kelas 9 kak. Tak berdaya.
kita pianes. Neil, no, that's on the menu. It's me and you. Wede. Entah kau tidak peka. Ku maksa banget. Apanya maksa? Takkan ku bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung. Oh, bukan aku di garis terdepan bertepuk dengan. Lo waktu SD suka disuruh tidur siang gak? Sering sih. Pas masih SD mah. Nil, cerita tentang JMT dong. Cerita apanya nih? Soalnya JMT banyak banget. Coba ya, aku tuh ngerasanya kayak kenal JMT kayak dari tahun lalu gitu. Padahal kita kayak baru awal-awal deket tuh tahun awal tahun ini, awal tahun 2021. Tapi kayak banyak banget gitu loh. Terus kayak udah saling cerita yang kayak bener-bener cerita banget gitu. Cerita horor, cerita horor apa ya? Aku tuh paling gak ada cerita cerita horor gak tuh? Cerita horor, guys. Jamnya keren sih, mana mau mamanya pada juga dekat. Iya sih, kocak. Karena kita kalau emang itu ya, tapi pergi-pergi nih misalnya kita kemana gitu, pasti ntar misalnya kita plannya kayak cuman mau kita-kita doang nih. Tapi gitu kan ngomong kan pasti ke orang tua, ya terus dia ya udah ikut, akhirnya orang tuanya ikut saling ini. Giba JMT, apa ya JMT? Kenapa sih? Tapi pengen ceritain Ola deh. Lucu banget. Sumpah jujur. Jadi kayak tertepuk dengan sebelah. Neil, mute Zoom gimana ya, dosen berisik. Ih, parah banget. Dosen katain. Pas, pas, pas. Nah iya, oleh yang cerita apa? Lah kagak jadi. Sabar, sabar, sabar ini ya. Mau cerita ya. Sabar. Jangan buru-buru. Tenang aja, kita tenang ya. Jangan buru-buru. Oke, jadi cerita Ola kan. Enggak sih, kayak kaget aja gitu loh sama Ola. Misalkan awalnya kayak, "Hah, bulpen gue." Lihat Ola tuh kayak yang apa ya? Anaknya. Yang ya kalian tahu sendiri ya Ola gimana gitu kan. Cuman kan emang gue isik. Kalau kayak gue tuh selalu ngadenin jokesnya Ola gitu loh. Maksudnya kayak apa ya, bukan ngejokes sih, dia kayak, dia tuh orangnya kan tipe orang yang kayak banget suka cerita gitu kan, suka cerita terus kayak suka kasih tahu hal-hal yang emang bikin seneng dia atau apalah gitu kan. Terus ya udah kan, namanya ini ya, aku juga responnya kayak ya udah kan, nge-like. Ha, serius? Like kan, beneran nge-like ya? Milikmu, kau masih bisa melihatmu. Percaya nggak Kak Onil Ola suka pim? Percaya aja sih. Kalau udah ngeliat casing HP-nya waktu itu, ih sumpah sebel banget gitu. Oke, aman. Nah iya, terus dia tuh kemarin beberapa hari lalu sempat ngechat aku gitu, kayak dia say thank you gitu ke aku karena udah selalu apa ya, selalu mau
ngasih feedback yang good mood gitu loh, selalu ngasih feedback yang apa ya, ya emang feedback yang harusnya dia dapetin gitu lah, maksudnya ngerti gak sih? Dia tuh kayak merasa kok, soalnya tuh dia tuh sering banget guys godain aku, dia tuh sering banget ngecengin aku, sumpah ngecengin, terus kayak sering banget kayak apa namanya, misalnya nih aku lagi ngapa-ngapain, terus misalnya misalnya ada Indah nih, terus abis gitu dia bilang, ih Indah lo kan tadi diginiin sama Onel, padahal tuh dia bercanda kan, misalnya itu aku gak beneran kayak gitu, tapi itu dia ngegodain aku mulu kan, kayak gitu kan. Terus dia tuh suka gitu-gitu aku, cuman aku tuh kayak responnya kayak balikin gitu loh, malah ngebalikin gitu, pan sih lo, lah jelas lo, kayak gitu-gitu lah pokoknya, yang kayak malah bukan yang gimana-gimana gitu, bukan yang kayak malah iya pan sih, gak gitu gitu. Terus itu dia tuh kayak merasa kok ada sih, maksudnya kayak, maksudnya kok bisa sih gitu, kayak lo tuh masih respon good mood gitu, padahal kan gue kadang ngeselin gitu, sumpah. Terus dia bilang kayak gitu kan, terus aku jadi kayak kayak aku juga ikut apa ya, kayak seneng gitu loh, seneng kayak misalnya dia bisa mengapresiasi padahal hal-hal kecil gitu loh, itu hal kecil banget kan gitu, kayak, tapi dia menganggap itu kayak wah gitu, jadi kayak tidak menyangka ya Allah. Kocak. Jadi ya ternyata di sisi barbarnya dia. Jadi gitu deh ceritanya. Itu beberapa hari lalu sih. Hah? Deep talk nih? Enggak, ini sweet talk. Sulit bagiku kocak oleh, iya emang. Jujur aku kaget banget sumpah, soalnya itu kayak udah malam-malam banget kan. Malam-malam itu abis kegiatan deh kalau gak salah. Kalau gak salah apa, iya deh, malam banget, terus dia kayak tiba-tiba ngechat, Nil makasih ya gitu. Terus akhirnya dia bilang, mulai besok gue panggil lo Kak Onil gitu. Terus gue, gak usah deh, gak usah sok-sokan manggil gue Kak, Kak deh. Tapi ku akan melakukan bahkan lebih dari ini. Itu deh. Aku yang minta maaf kalau kau yang salah. Aneh banget gak sih kalau lihat Olam aku kayak Kak Onil. Lo udah dari awal dia Onil mulu kan. Terus kayak akunya juga biasa aja sih, karena kayak nganggepnya oh ya udah gitu kan, emang karena kan awalnya mungkin karena dia kan senior gitu, cuy deh Ola gitu kan. Terus tapi maksudnya makin kesini, maksudnya ya selagi dia nge-treat aku sebagai, masih nge-treat aku sebagai orang yang lebih tua dari dia, it's okay kalau dia nggak usah nggak manggil Kak gitu, jadi nggak apa-apa. Hari pagiku. Oh, ada paket. Kayaknya itu paket deh. Kalian denger gak guys? Jangan-jangan paket aku sudah sampai. Paket aku bukan ya. Itu Lulu gimana ke Onel sumpah? Lulu tuh kayak, dia tuh menurut aku ya guys, dia tuh walaupun kayak selalu nunjukin ya kan, dia kayak cengengesan segala macam ya, demi apapun ya, cengengesan gitu kan. Terus tapi ya sebenarnya tuh dia tuh salah satu orang yang kayak gimana ya, kayak peduli banget gitu dan baik banget gitu. Mai, paket aku bukan? Iya. Tolong deh. Hati-hati isi. Oke, lanjut lagi tadi dulu. Lanjut Lulu dulu ya. Lulu tuh sambil buka deh. Lulu tuh kalau walaupun dia kayak cengengesan gitu loh, tapi tuh dia yang paling kayak mau bantuin orang gitu loh, ngerti gak sih gitu. Terus kayak bahkan sempat kayak beberapa hari lalu ya, atau minggu lalu gitu, padahal aku gak ngomong apa-apa, tapi dia bilang,
Nil kalau dia PC aku gitu kan. Ngeri mahal. Padahal enggak, guys. Padahal enggak, sumpah. Padahal enggak mahal. Mungkin biar ini enggak sih, enggak di ini. Aduh. Unboxing sekarang nih. Terus dia tuh udah matang. Bentar ya, guys. Wait. Mana? Hai guys. Nah, lanjut dulu ya. Dia tuh bahkan tuh kayak mau PC aku gitu, kayak dia lu kalau ada apa cerita aja ya gitu. Ceritain aja gitu. Soalnya kan aku emang orangnya lumayan kayak enggak akan cerita kalau enggak disuruh gitu loh. Ngerti enggak sih? Soalnya gitu loh. Terus dia kayak bisa ngerti gitu. Terus kayak yang paling mau ngebantu gitu loh, ngebantu teman-temannya. Walaupun yang kalian lihat tuh seperti itu, tapi sebenarnya dia merasakan unboxing. Aku mau unboxing. Makan pakai apa? Oh ya, ini buat kalian pakai opor. Unboxing dulu apa makan dulu? Bingung. Mana ada aku cuek. Nil aku titip. Ya ampun. Kalau Flora ya. Flora tuh bagai adik banget, tapi itu dia kayak apa ya, kadang aku juga bingung sama dia gitu. Aku bingung menghadapi dia gitu kan, karena emang moodnya dia kadang yang emang terkadang moody gitu kan. Tapi tuh sebenarnya kayak apalagi kita searah gitu kan, sering bareng gitu. Terus dia apa ya, sebenarnya di dalam diri dia tuh harus, kalau mau ngebelain dia aku kayak takut gitu loh, harus hati-hati banget. Aku takut kayak langsung menyinggung gitu loh. Mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu. Cuman tuh Flor, ya cuman butuh kita untuk ini aja sih, nggak bisa buru-buru gitu pokoknya kalau ingin dia. Jadi kayak makan dulu nih. Makan dulu unboxing nih. Mikirin kok, mikirin apa? Makan deh, yaudah ya. Makan ya guys. Ada yang pedes. Anu pipinya dikondisin nggak bisa guys, nggak bisa. Ampun, kenapa ya kok? Apa sih? Iya Zong, apanya yang Zong? Nggak ada yang Zong. Suka pedes nggak? Kalau terlalu pedes nggak kuat sumpah. Mulutnya nggak kuat. Wah, thank you Disco Light, Kak Pluto. Kalian sudah makan kah?
apa beda pentol sama cilok, beda deh pokoknya rasanya, beda enak sih. Lagi puasa nih, jangan nonton aku dong kalau lagi puasa. Betul, ini beli ya, paket apa? Beli kertas ganteng. Sayangimu aku telah udah habis, tinggal ayamnya satu sup lagi ding. Jadi lapar juga, silakan makan makan man. Udah habis, tinggal ayamnya, makan ayamnya. Dikit banget makannya, iya dikit aja. Ntar juga pasti makan lagi. Guys, cuci tangan dulu. Udah habis. Sabar, dadah. Halo. Apaan dikit pun gak apa-apa, ntar juga makan lagi, tenang aja kawan. Mari kita unboxing. Dapat freebies gak ya? Playlist kita kok sama semua dah kalian. Ini BTW random sih. Aku play di playlist alunan kesukaan. Buat mimpimu jadi nyata, oh nyata kita semua pasti bisa. Nil kaget. Oh, maaf ya. Maaf banget sumpah. Maaf. Yoyo deh, maaf deh. Peace out. Aku dapat. Tahu gak sih, aku tuh sempet khawatir gitu karena lagi rame kurir tuh bongkar-bongkar apa namanya paket gitu pas sampai
bukannya pakai cutter-cutter gitu nggak sih biar kayak orang-orang yang kolek gitu? Bentar ya. Oke. Okay. Lu lagi di band Adele. Apa memang Adele ngomong apaan tentang gue? Ada apa ya, Adele? Apa kita pernah kenal? Ada cutter di sini. Hadeh, robek aja, nggak mau. Biar kayak orang-orang gitu loh. Segala cutter, tahu ya? Ini freebies-nya kayak lucu banget. Ini apa ya? Dibilang freak dong. Hah? Ngapain dia bilang saya freak ya? Tau gak, Adele? Ini siapa? Ininya Yungi. Terbuka ya. Ini apa dapat? Oh, dapat freebies-nya kayak permen-permen gitu. Lucu banget. Lucu. Terus dapat freebies. Freebies. Lucu banget ya sih. Yungi. Billboard. Ini apa ya? Oh, Sofia. Stiker. Ampun, lucu banget. Lah dapat permen kocak. Iya dapat. Nana nangis di pojokan. Enggak gitu ya, enggak gitu. Mari kita buka the main of. Wah, ini kita buka tuh kayak gini-gini lah. Set, wede. Eh, nangis sih kalau kena ininya. Diliatin bantal Nana. Aduh. Bentar ya Nanon, bentaran aja. Bukan lagi ini kan. Lagi sibuk. Gimana sih bukannya? Takut kena ini. Gak kena kan ya? Hati-hati kena tangan, oke. Lucu banget. Halo kak, ada tulisannya. Halo kak, salam kenal ya. Semoga Yungi sampai dengan baik. Tolong kasih ulasan atau bintang di toko baru aku. Tolong juga dijaga ya kak Yungginya. Sehat selalu, terima kasih banyak. Udah adok dari aku. Widih. Terus ada jinnya lagi. Pas banget gak sih? Pas banget tuh aku lagi serem banget megang katanya, maaf ya. Ya ampun. Ternyata selucu ini. Aku kira kan kecil gitu, ternyata enggak kecil enggak ini. MPC kirain kecil. Lucu dah. Aduh. Ntar ya guys, cari lagu dulu yang pas. Cari lagu yang pas gak tuh? Gak usah deh, udah deh. Ini aja deh. Apa ya? Sesuatu di Jogja banget, iya ya. To the bone aja deh. Mana nih, mau lihat ntar ya. Aduh, copotnya gimana nih biar nggak terluka. Tidak ada yang terluka. Ntar ya guys, sabar. Aku sangat new banget, newbie nih dalam begini-beginian nih. Jadi sudah. Oke, okay. Tada, ini dia.
Kita lihat. Cukup banget. Sugar. Dan namanya Sugar. Sugar, sugar, sugar. Gemes ya? Gemes banget, jujur. Oke. Aku ini padahal OTW-nya baru ini deh, baru tanggal 19. Nyampe aja. Padahal jauh di Pontianak, guys. Ya ampun, lucu banget. Pas banget di sininya Jin. Lucu banget. Lucu. Jauh bet jauh ya, jauh ya. Gemas. Aku harus kasih tahu ini ke anak JMT sumpah guys. Karena dia tuh selalu, karena aku selalu update kalau aku beli apa-apa tuh ke mereka. Kayak gue abis itu, gue abis itu. Jadi gue harus kasih tahu ke mereka kalau salah satunya tuh udah ada yang nyampe gitu. Dan mereka gak keikutan kesel karena barang gue gak ada yang nyampe. Freebiesnya lucu-lucu sih. Gemoy. Oke guys, udah mau jam 11. Ntar ya, aku masukin ini dulu. Syria. Enggak guys, biar mereka tuh tahu. Mereka tuh kadang suka nanyain juga, udah nyampe belum, kok belum nyampe gitu, kayak gitu-gitu loh. Jadi tuh harus kasih tahu mereka. Coba kan kasih. Kalian enggak siap-siap Jumatan yang cowok-cowok. Makasih ya guys yang udah bentar, yang udah nonton live-nya nih, makan permen dulu kali ya. Yeay, Yungginya pulang. Makasih ya udah nonton asal aku. Yang mau lanjut berkegiatan silakan, yang mau selesai kegiatan silakan. Mari kita akhiri live ini. Besok showroom ya, insya Allah showroom ya. Bye guys. Makasih ya udah nonton, see you di teater ya hari ini. Jangan lupa nonton. Makasih ya udah melihat aku unboxing, makan. Udah. Dadah, makasih guys. Jangan lupa teater.